Hai sehat, halo. Hai Bu sehat. Okey, siapa yang tengok dulu? Pergi dari mana? Okey, dari mana? Indonesia? Tak, saya sini lah, Bangi. Oh Bangi saya, okey. Okey, selamat dulu lah kakak. Sakit mana kak? Pinggang? Frozen shoulder, suka sekali. So lama sakit? 2 tahun nak. Okey, sila dulu. Macam macam buatlah. Okey. Macam macam mana cedera, jatuh atau angkat berat? Tak tahu, tak pasti. Tiba-tiba bangun, bangun lepas tu tak biasa tak boleh naik ah. Itu 12 tak boleh. Dua. Tak boleh. Bangun tapi tak boleh tak mau habis. Okey, tak apa. Saya cek-cek dia tengok masalah dari mana. Biasa kalau yang tak boleh nak kita panggil frozen shoulder. Kalau frozen shoulder punca dari mana? Leh. Okey, saya cek dulu. Yang penting, kakak saya cek dia punya saraf utama. So, saraf utama dekat mana? Ini dia punya collarbone. Collarbone sini, dia saya tekan ini. Collarbone sebelah kiri. Ini dia titik. Wah, ini sakit. Anyok-nyok. Tengok ini collarbone sebelah kanan. Ini anyok pipi. Sakit juga. So, sini ada sumpat lah. Ini surat sumpat. Ini pun surat sumpat. Ini sumpat. Ini sumpat. Ini sumpat. Sumpat. Ayo, banyak sumpat. Kalau sumpat menyebabkan tangan tak. Dia tak bertenaga. Nah, ini perlahan sentuh. Satu, suatu cepat. Ini satu, cepat. Kedua, suatu cepat. Kedua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Okey. Keduanya tengok dia punya tangan posisi ya. Ini tangan naik. Sampai mana sakit beritahu ya. Ini suatu okey ya. Ayolah, ada sakit jugalah. Keduanya dari tepi sini naik. Sampai sini, ayoyo. Tak pisah oh. Sini suatu terkunci. Ayolah, tengok 5 kali boleh masuk. Ketiganya sebelah sini pun ada sedikit tarik-tarikan, sini tak enak. Lepas tu ini naik turun pun tak lincin. Ini yang penting sekali. Okey, kakak ini lulus, saya letak satu stopper. Lepas tu ini putar ke belakang sentuh seluar saya. Ayuh, susah oh. Sampai sini sudah terkunci, terkunci, terkunci. Semua punca dekat leher sudah terkunci menyebabkan ayah-ayah tak enak. Okey, yang akhir sekali ini putar ke sebelah sini 45 darjah. Ke 90 darjah agak susah oh. Ayuh, sini. Terkunci. Nanti hilang. Okey, cek-cek tangan sebelah kiri ya. Aha. Ini kiri, ini naik. Wah, ini lagi parah. Sampai sini saja. Huyo, 90 darjah macam pilih. Ini macam. Sampai sini, semua lilu-lilu. Semua tertarik. Rasa sakit. Malam tidur pun susah. Macam ni, tak boleh tidur. Lepas tu, dari sini naik ke atas. Pun tak boleh naik loh. Oh, macam kapak terbang saya. Tak boleh naik lagi. Ini macam loh. Ketiganya, letak sebelah sini. Separuh tangan letak ini pun suat tertarik. Lepas tu ini naik turun lah. Tak enak. Ayo, tak enak. Tak lincin. Yang penting sekali ialah ini ya, kakak. Ini lulus untuk menteksa dia punya leher betul tak? Dia seimbang. Saya letak satu stopper sini. Lepas tu ini sentuh seluar saya. Tak boleh. Setikit pun tak boleh. Tiding-ding. Ding-ding-ding. Sakit okey lah. Cukup. Lepas tu, dari sini. Buka 90 darjah. Wah, ini tak boleh buka. 45 darjah. Sudah sakit lah. Tak enak. Okey. Okey. Sekarang saya cek dia punya leher. Persisi leher. Tengok. Kepala naik sampai sini. Ayo, sini tak enak. Tercepit, tercepit. Kedua, putar ke kiri. Ini pun tak enak. Ketiga, putar ke sebelah. Kanan sini pun tercepit. Punca dari sini. Okey. Lagi. Hilang. Okey. Kakak. Sekarang saya seimbang leher awak. Lepas tu tengok tangan berlainan. Relaxer. Turun. Naik. Turun. Naik. Putar ke kiri. Sebelah sini. Ini dia. Ini yang punca dia. Bagus. Sebelah sini. Tidur tangan saya. Ini dia kakak. Wah, bagusnya dengar bunyi pepiok. Ini satu. Satu lagi. Kau diam. Selesai. Okey. Tadi apa yang saya buat, apa pun dapat hanya pusing kakak punya leher sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, sekarang saya cek-cek dia punya posisi dia punya collarbone sini. Ini saraf utama saya tekan sebelah kanan titik. Sebelah kiri titik. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Tekan kuat-kuat. Macam sekurang kedua. Tiga. 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini suara enak. Tengok-tengok tangan punya posisi ya. Tadi angkat tepi ke belakang agak susah. Sekarang ini.
ini boleh nak sampai ketuk kepala saya, tong 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 tong. Keduanya ini tangan boleh sampai tangan saya. Ketiganya boleh lepas ini boleh nak turun. Ini agak lembut, lincin. Lepas tu, ini yang penting sekali. Ini lulus tadi tak boleh ke belak ke sentuh seluar saya. Ini lulus satu stop seluar saya dekat sini. Tong sentuh perut saya ni. Piup 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 piup. Dan sentuh dagu saya ni. Nyong 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 tut tut. Ih, sudah enak. Lepas tu dari sini putar ni 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 ni. Ah, sambil belot aja. Ni ngok ni ngok tu ketawa dia. Happy yo. Oh. Ah, ini ha happy yo. Eh, kau boleh gerak oh. Nanti boleh sayang awal. Satu. Dua comel. Tiga tak putar ke dagu. Dan putar ke sebelah sini. Agak ringan eh. Rasa enak eh? Okey, ini tadi apa pun apa hanya leher pusing ke kiri kanan. Yang parah sekali ialah sebelah kiri. Kalau kiri sakit lah. Hui yo, dulu kanan sakit pun sakit, tapi kiri sakit lah. Hui yo, 10 kali ganda daripada kanan. Sebab apa? Jantung berada dekat sini. Kadang-kadang sakit sampai ingat ada sakit jantung. Yo, abang tengok saya mungkin ada heart attack lah. Selalu sini berdunyu-dunyu sakit lah. Bukan. Semua punca dari frozen shoulder sebelah kiri ya. Lagi sakit, lagi parah sampai sakit jantung. Dia tak masalah. Kali ini saya okey ya, dia jantung tak masalah. Dia hanya dia punya saraf tercepit saja. Okey, sekarang cek ini posisi ya. Tadi tak pesak, tak boleh naik lah. Nah, sekarang ini, ni, 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 pipi, 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 pipi. Boleh sentuh telinga. Kali kedua, naik, nyuk. Ketawa lagi. Tiga. Boleh ya. Okey, kakak sekarang sendiri cuba sentuh telinga. Ayoh, lama tak jumpa. Ya, ada sikit. Belum siap lagi. Ini ialah dia punya salah. Belum. Bukan asalnya dia punya gerakan. Sekarang dia punya gerakan tidak terkunci lagi. Keduanya tadi naik tangan hanya depan saja. Macam Hitler. Sekarang naik. Boleh ketuk kepala saya. Satu. Dua. Tiga. Okey, cuba naik sentuh tangan saya. Naik. Ayoh, boleh sampai sini. Makna dia bagusnya. Biasa tak boleh. Wah, sini sakit. Sekarang turun lagi. Turun balik. Naik sekali lagi. Wah, makna tidak terkunci lagi. Enak oh. Tapi ada sikit tarik-tarik lagi. Sebab sudah 2 tahun tak naik ya. Memang dia punya otot lah. Tak seimbang. Lepas tu, letak sebelah sini. Ah, tengok. Separuh tangan. Ini boleh naik. Turun. Agak lembut dengan lincin. Sudah beza oh. Ini yang pentingnya. Tadi, wah, sakit sekali oh. Turun tekan sikit saya. Macam sini ya. Kena pisau cucuk. Ini dia punya. Dia garisan lurus untuk memperiksa dia punya leher. Betul tak? Letak satu stopper. Nah, ini sentuh seluar saya. Ini takut leh. Apa? Sakit. Dua. Tiga. Ha, bish, bish. Okey. Sekarang more challenging. Sentuh satu perut lah. Dish. Dia sakit ialah otot macam ada tarik-tarik ya. Itu jangan risau. Okey. Keduanya yang penting sekarang boleh sentuh ke perut saya. Okey, sekarang more challenging ya. Sebab ini sudah buka. Makna dia gerakkan sudah tidak terkunci lagi. Sentuh sambil dagu. Dagu dekat mana? Naik lagi. Nyuk 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 nyuk. Ah, boleh sampai. Tung tung tung. Kalau ini sudah okey, kali kedua. Tung. Boleh senang. Lepas tu boleh putar dari sini ke 90 darjah. Tadi sedikit pun saya nyok-nyok. Sekarang pun sudah agak lembut dengan lincin. Rasa enak. Oh? Tadi apa yang saya buat, apa pun tak buat. Hanya pusing ambil kepala kiri dan kanan. Wah, lega. Tapi belum siap sekarang nak seimbangkan seluruh badan. Okey, saya lanjutkan. Tarik telinga. Ada ini. Tak, boleh. Dengar bunyi ya. Top. Ini bagi dia dalam mengalir. Ini dia. Wah, kuat lo belum. Nanti sini rasa panas ya. Ketawa. Ini bagi dia dalam mengalir. Okey, sekarang. Sebab ini suara sakit sampai tangan pun kebas-kebas. Tak pernah dia. Sebab sini suara sumpah sampai dia darah tidak boleh mengalir lancar. Sekarang apa yang saya buat? Bukakan dia punya angin. Relax. Satu. Dua. Tiga.
4 kan. 5. Wah, angin banyak lah. Wow. Wow. Depan yang hebat. Okay. Tangan sebelah kanan. Wah, dengar bunyinya piap piap pipapo. So lepas pagi dia tangan menyalik lancar. Okey, sekarang saya memposisikan bahu. Ini bahu menyebabkan macam tegang-tegang, eh? Seimbangkan. Okey, kakak letak sini telinga. Good. Masuk. Lagi satu. Wah, hebatnya. Belajar cepatlah dia. Bunyi sama. Saya ingat ada echo. Sini jadi ada echo. Okay. Tadi apa yang saya buat? Seimbangkan dia punya leher, bahu dengan seimbangkan dia punya darah. Okey, sekarang saya cek balik. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima. Dua tangan pun naik dari sini. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Semua selalu lembut. Ke belakang pun agak ringan. Lepas tu dari sini putar, sila masuk. Dulu macam ya, duduk sana saja. Sekarang sila duduk. Okey, sekarang suara enak. Dua tangan naik. Tepuk. Turun, kali kedua naik. Suara seimbang. Kali ketiga naik. Ini agak lembut. Bagusnya. Sekarang ini turun. Dari sini naik ke atas. Sentuh tangan saya sini. Okey, turun. Kali kedua. Bagus ini. Kali ketiga naik. Sudah. Wah, suara seimbang. Tidak selat lincin. Lepas tu ini ke belakang pun agak sakit sedikit lah, tapi ada sikit tarik-tarik sini. Nyop. Nah, tak apa. Ini dia ya, sebab suat lama tak naik tangan lah. Dia ada otot mengecut. Jangan risau. Okey. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kakak berdiri ya. Cek apa dia pinggangnya. Hadap sini. Hadap sana. Okey, sekarang tengok tulang belakang dengan seimbang tak? Ini dia punya pelvis lah. Ini saya tekan, ini nombor 3. Oh, ya tak enak oh, sakit. Ini nombor 4. Ayuh, sakitnya. Ini nombor 5. Ayuh, tulang belakang pun tak seimbang lah. Nah, tengok satu jari sentuh, ini tulang belakang nombor 3. Sentuhan ini nombor 4. Ini nombor 5. Ayuh, ini S1. Ayah, apa dia tulang belakang lah? Sini tinggi sebelah. Lepas tu putar dan masuk selalu. Bangun lah, tak enak. Pinggang sakit dulu. Masak-masak pun tak enak. Semua punca dari sini. Okey, sekarang saya seimbangkan lah, kakak. Tangan satu, dua, letak sini saja. Ya, betul. Rasa, pop, pik, pak. Bagi dia, seimbang. Kalau suara seimbang, cek-cek, ini nombor 3. Empat, lima. Okey, tekan kuat-kuat lah ini. 3, sakit pun berlainan. Nah, ini suara berlainan. 4, ada getaran, ding-ding-ding-ding. Tenaga pun tadi tak rawat. 3, 4, 5, 1. Bagusnya. Okey. Lanjutkan lagi. Tidur terlentang. Tangan saya enak banyak. Ayuh, malam boleh tidur dulu. Okey, sekarang. Ya, susah. Tak boleh kiri, tak boleh kanan. Tarik selimut saya. Duduk sana. Abang, sakit. Okey, sekarang saya cek. Ya. Okey, sekarang saya cek dia punya tulang belakang tadi tak seimbang. Dia ada empat bahagian sini. Ini dia. Tekan ini lambang nombor 3. Ini lambang nombor 4. Ini lambang nombor 5. Ini S1. So sini ada tercepit lah. Dengan ini ada tercepit. Kalau ini tercepit, menyebabkan lutut kakak pun sampai sini pun suara kaku.
kaku. Tak boleh simpan. Biasa lutut sampai tak ada dua jari. Tapi kakak punya sampai sini sudah terkunci. Jauhnya. Keduanya tengok kaki dekat sini nak buka pun agak ketat. Tak enak. Au-au. Ketiganya lutut ke depan. Nyok-nyok sakitnya. Nyok-nyok. Tak enak. Okey, cek-cek kaki sebelah kiri ya. Ini nombor tiga. Ini nombor empat. Ini nombor lima. Ayo, ini tiga tercepit, empat tercepit menyebabkan lutut ini bengkok sampai sini pun sudah terkunci. Lepas tu ini buka pun sudah terkunci. Lutut tekan sedikit pun tak enak, tak enak. Nanti hilang. Seimbangkan. Satu, dua, tiga, dan empat lutut. Satu, dua, dan tiga. Lagi satu kaki. Satu, dua, tiga, dan empat lutut. Satu, dua, dan tiga. Mantap sekali. Tadi apa yang saya buat, tarik ada berbunyi sini. Krak, 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 krak. Seimbangkan dia tulang belakang. Sekarang cek-cek. Nombor tiga. Wah, so lembut. Empat, lima, satu. Tidak tercepit salam. Kalau tidak tercepit salam, maknanya dia punya seimbang, dia punya pelvis sudah lincin. Kalau ini, ini. Wah, ini. Sampai, tak ada. Lepas ni, buka, nyong, 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 nyong. Sampai, katil. Lepas tu, tadi lutut sakit lah. Ini tempurung. Enak, oh. Boleh simpan, boleh lutut. Cek-cek tak kaki sebelah kiri. Ini nombor tiga, empat, lima, satu. Tiga, empat, lima, satu. Kaki lipat, nyong, sampai, tak ada. Ini buka pun nyong, sampai, katil. Lepas tu, lutut tekan sini, enak. Tengok sini, ha, ha. So takut tak? Hai, saya eh hello. Ha. Ho. Hi. Ha ha. Tadi. So terkejut dia. Lutut seimbang, pinggang seimbang, kaki pun sudah nyok 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 nyok. Terlalu ringan. Ini pun sama. Nik 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 nik. Bagusnya. Sekarang untuk seimbangkan leher, semua punya punca dari leher dengan tulang belakang. Tadi hanya nak pusing leher kiri kanan, tangan selalunya nak saya lepas. Sekarang pagi dia cantikkan lagi. Satu, dua, nafas, hembus arah sini dia. Rasa seluruh badan berdunyuk, dunyuk, dunyuk, dunyuk. Ini dia. Wow. Tuk, tuk. Kedua dengan pinggang. Tuk, tuk. So buka. Tadi sini bunyi, tuk, tuk. Dengan satu bunyi sini. Trok. Bagi dia lagi ke depan. Kalau depan, kaki dia lagi lembut. Lagi lembut. Ini pun, posisi pun lagi ringan. Dan sebelah sini pun lagi ringan. Rasa enak. Okey, sekarang boleh duduk balik. Pandang sana. Cek taba, cek semua. Satu. Dua. Tiga. Empat, lima. Dua tangan pun. Sudah seimbang. Semua pun sudah seimbang. Sekarang kakak nak jaga-jaga. Sekarang sudah persisikan. Nak jaga apa? Leher. Kalau nak main telefon, jangan terlalu bawah. Macam ini. Jangan letak perut. Kalau boleh, chest level. Atau eye level.
kalau macam ni nanti cepat, nanti senang tercepat salah satu tak enak. Lepas tu kedua pak latihan lagi macam ni naik. Lepas tu putar ke kiri, putar ke kanan, ke kiri, kanan. Pagi dalam menyali balik sini ke sini. Lepas tu bangun pun so enak. Okay, cuba naik juga tangan. Hey, bish bish. Jangan gerak. Oh iya, tengok ah, tengok dia. Tangan ni satu set. Pagi mau saya sisa. Ya ada ah ya. Ah, tapi dia sakit. Sakit. Itu sebab dia tadi dia suruh terkunci menyebabkan dia otot tegang. Nanti hakim akan ajar sikit latihan bagi dia ringan balik. Tapi sekarang di posisi tidak terkunci lagi. Tapi ini 2 minggu mesti mau jaga, jangan angkat berat, jangan letak tangan ke belakang macam ni dulu dengan putar kuat-kuat dulu. Bagi dia rehat, bagi dia sembuh dulu. 2 minggu untuk nak sembuhkan. Tapi okey, next kedua siapa? Okey, boleh rehat dulu ya. Saya kalau berdiri. Dalam 15 minit, 2 minit saya dah tidak. Oh, lenguh. Tekan, tegang. Okey, faham. Tadi macam ni berdiri pun susah sengit. Tengok punya berdiri macam ni, memang kalau macam ni, 15 minit memang tak enak. Sama. Sebab seluruh badan abang punya pelvis, dari sini tengok. Dia punya pelvis macam ni. Tapi abang punya ialah ini suruh putar ke dalam. Kalau putar dalam sini selalu tak enak dengan sini. Nanti, okey, sila duduk. Ada apa, buat apa latihan tak? Golf lah? Tak ada lah. Cuma memang kerja tu memang kerja biasa lah. Angkat besi. Angkat besi ya? Oh iyo. Muda-muda ada pemain. Oh pemain, okey. Saya cek seluruh badan abang. Nah ini dia punya collarbone. Saya tekan sini. Tekan ini satu, ini salah satu cepat. Wah ini parah lah. Ini besi punya barang. Angkat besi terlalu banyak, so tercepit. So ini suat tercepit saraf satu. Ini pun suat tercepit saraf satu. Kedua ialah ini. Kedua ialah ini. Tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Ainon. Tengok ini. Suat saraf tercepit menyebabkan tangan pun tak enak ini. Tangan naik sampai sini pun suat kaku. Wah, tengok sini suat tegang. Ini dari tepi sini naik pun suat tegang. Kedua tak enak. Lu jaga-jaga, jangan letak belakang dulu, teman. Nanti lari lagi. Tiga. Letak sini pun tak lincin. Tengok, tak lincin semua. Tak lincin. Lepas tu, ini satu garisan lurus. Letak satu stop tu, sentuh seluas saya pun agak susah. Oh, yo, macam sambil-sambil. Ini pun 45 tajam. Maka 90 tajam agak susah. Maknanya sini dengan semua punca dekat leher juga. Angkat berat mah, komen mah, memang dia. Nah, ini tangan naik, ini pun kaku, tak enak. Sebelah sini naik pun sudah kaku. Wah, yo. Ini sudah ada sikit lari ya, ini sakit sekali. Nanti hilang. Ketiga, oh ya, begini ikut dong. Lulus, sentuh seluar saya, tengok. Tak boleh ya, sampai sini semua sudah terkunci. Lepas tu akhir ini putar. Wah, 40. Sama dengan isteri ya. Okey, sekarang cek ini dia. Ini. Cek kepala. Ini pun cap sakit lah. Sampai tengok langsir saja. Putar ke kiri, nyok-nyok. Putar ke kanan, nyok-nyok. Ini suara tercepit salah pas ini. Dan sebelah sini. Oh. Hilang. Okey. Dia ketawa saya. Give me five. High five. Umur dua? Dua tahun. Oh, pandai lah umur dua tahun macam empat tahun. Saya umur, kalau saya umur dua tahun dah. Banyak cakap. Oh, banyak cakap. Pandai ya. Turun. Naik. Tidur tangan saya. Alat ini dia. Wah, ganas bunyi. Sebelah sini. Wah. Wah, enak sekali. Rasa terus lepas. Ha, ini sebab awak angkat berat suara lama. Ini selalu tak enak. Sekarang, 30 tahun. 30 tahun. Sekarang saya 59. 59 dah? Oh, okey. Ha, sekarang cek balik. Okey, tadi apa yang saya buat? Apa pun nak buat, hanya putar kiri kanan. Ha, tengok ini satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Ada angin banyak. Ha? Tengok tangan ini. Ting. Keduanya, pip. Ketiganya,
naik turun ngok. Ini lurus. Lepas tu ini nyok sentuh seluar. Nyok sentuh perut. Nyok sentuh dagu. Mekanisme macam Simon Foreman. Tapi saya pak orang ni. Foreman. Okey, tengok tadi ini tangan sakit sekali ya. Ini nyok sentuh. Sudah okey ya tadi sakit. Ya. Ini boleh sentuh. Keduanya naik ketuk kepala saya. Tong 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 tong. Tadi sini sakit sekali. Sekarang sudah persisi suara cantik. Ketiranya sini pun suara. Lepas tu satu garisan lulus. Lepas satu suara sentuh seluar saya. Pong pong. Sentuh perut saya. Sentuh dagu saya. Kucuk kucuk. Nah, putar ke sebelah kiri. Nah, boleh putar lagi. Cuma tadi leher kuat lah bunyi. Ini macam apa? Ini macam apa? Okey, sekarang saya cek. Putar ke kiri, 90 darjah. Ke kanan tu, 90 darjah. Kepala ni naik pun, kiri, naik, kiri, kiri. Tapi hanya nampak langsir, sekarang boleh nampak handsome boy atas. Terus dia. Okey, saya lanjutkan. Tarik telinga. Oh. Lagi. Satu. Ini banyak. Lagi satu tangan no. Masuk. Sekarang seimbangkan bau dengan pernafasan. Asing. Ini. Masuk. Bagus. Dua tangan. Gabungkan. Jari. Betul. Sekarang seimbangkan leher, pernafasan, pinggang. Hidup kaki saya. Betul. Ya. Nafas. Hembus. Ya betul. Kali kedua nafas. Hembus. Tulus lega. Ini untuk pekatkan apanya? Pernafasan. Selalu sini ada sumpah-sumpah naik tangga apa. Nafas pendek. Sekarang ini sudah buka. Sekarang cek-cek dia punya. Seimbang dua tangan pun sudah nyong. Wah, ringannya. Ini nyong. Boleh sayang saya. Nyong. Ketiganya boleh putar ke belakang. Lepas itu kita ke kiri sini. Kepalanya naik. Kepala kiri kanan. Enak lah. Okey, lanjutkan lagi berdiri ya. Ini yang penting. Selalu pinggang. Tengok berdiri ya. Saya letak cumit dengan cumit. Lepas tu berdiri lurus lah. Pun agak jauh. Tengok sini dah sampai. Maknanya dia punya badan ke depan. Terlalu jauh. Okey, cek-ceknya pelvis. Ini ya lambang nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini S1. So ini 3 ada lari, 4 tak seimbang, 5 tak larat ininya. Tengok dia tak kena nyom 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 nyom. Sebelah sini nyom 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 nyom. Pipi 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 po po po. Tengok ini kalau tekan semua tak bertenaga, so tak benar. Tengok. Tak bertenaga sudah sini. Maknanya sumpah saraf. Okey, seimbangkan dua tangan dekat telinga. Bagus. Mantap. Cek-cek balik. Ini nombor 3. 4. 5. 1. 4 jari. 4. 5. Tenaga susah berlainan. Okey, sekarang tidur menjering. Lurus, tengkok. Seimbangkan tulang belakang. Ini dia, wah kaku semua. Tok, tok, tok. Ada dua bunyi. Wah, pop, pop. Mantap sekali.
sebelah sana. Comel, dua tahun. Ah, putar ke sini. Ah, ini dia tulang belakang. Wah. Wah, dengar. Klak, 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 klak. Ah, itu ya, seimbangkan. Okay, terlentang ke tengah atas. Nah, ini yang penting. Sebab tulang belakang ada amat. Tali berdiri. Tak larat. Macam nak runtuh. Lepas tu, macam seimbang. Keduanya putar ke kiri, kanan untuk seimbang. Keempat ialah depan. Salah ada empat ini. Ini nombor tiga. Sakit loh. Ini nombor empat. Ini nombor lima. Ini S1. So masalah ini nombor tiga suara sumpah. Ini dia. Tak enak kan? Kalau ini sumpah menyebabkan sini. Sini sampai sini. Kedua tengok kaki. Lipat lah. Eh nyonyo apa ni? Sampai macam ni. Uyuh. Uyuh macam tangga lah. Tangga uyuh macam tangga. Tangga dah mula lah. Tak boleh oh. 6 jari melebihi. Ih, tak enak oh. Nanti hilang. Lepas tu kedua kaki letak sini pun ada kaku ku. Tak biasa. Tak boleh lagi. Ini ni 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 5 jari tekan sini sakit sekali lagi dengan ini. Ketiganya lutut tekan sini pun wah sakitnya. Okey, cek kaki sebelah kiri. Ini nombor 3. Sakit juga. Ini nombor 4. Ini nombor 5, ini S1. Ini yang sakit sekali. Keduanya tengok kaki lipat. Sampai sini pun suara sama 90 darjah. Suara terkunci. Tak boleh turun lagi. 6 jari. Lepas tu kaki letak sini buka. Wah, sakitnya. Ini dengan ini. Lepas tu lutut. Okey. Nanti hilang. Dia takut saya tapi. Bye. High five bang. Okey, angka seimbangkan betul lah. Ini dia. Ayah ya, semua lari dunia. Wah, dengar top tulang belakang masuk. Dua. Tiga tahan. Empat. Lutut. Satu. Dua. Bagus. Lagi satu kaki. Wah, ini pun semua lari punya. Wah, pop. Satu. Dua. Tiga. Ayuh, hebat ni. Kuat. Satu. Kuatnya. Dua. Tiga. Tahan. Empat. Mantap. Tadi apa yang saya tarik? Apa yang saya tarik? Sama punya kop. Sampai tulang belakang macam cabut keluar. Grup. Sekarang? Macam rasa mok, macam dia pergi. Ya lho, pergi. Tup. Lepas lho. Nah, kalau sudah lepas, sekarang tengok di besar ada tercepit tak? Dekat mana? Sini. Ini nombor tiga. Tadi sini sakit sekali. Tiga. Empat. Lima. S1. Tiga. Empat. 5, S1, enak kalau ini sudah enak, maknanya ini sudah terlepas. Kalau sudah lepas, tengok kaki, lipat nyok. Bagusnya, lebih kurang. 5 jari, sini. Tekan kuat-kuat pun. Lepas tu, sini. Tadi tak biasa buka. Sekarang, sampai. Ketil, ini tidak terkunci. Kalau ini boleh sentuh, maknanya lutut pun sudah seimbang. Boleh. Bagusnya. Cek kaki sebelah kiri. Ini dia. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. S1. 3. 4. 5. S1. Kaki lipat. Ini. Wah, lincinya. 4 jari. Nyong pip. Ini tadi tak pip. Enak oh. Sudah tidak terkunci semua. Lepas tu lutut pun tekan sini pun. Ada getaran. Koko, panggil awak.
Macam, wah, bau bakal. Bagus. Ah, bagus. Persisnya. Bagus. Seimbang kan tulang belakang. Satu. Dua. Ah, bagus nih. Satu. Dua. Ah, bagus. Sekarang cek-cek semua sudah seimbang, kaki pun. Tiga. Wah, lembut-lembut loh, dengan tidak terkunci saraf. Kaki pun sudah. Tekan kuat-kuat pun enak loh. Ini tekan kuat-kuat pun sudah enak. Sekarang angkat pinggang untuk menyusunkan seluruh badan. Palet naik. Ini untuk menyusunkan leher, pernafasan, digestion dengan pinggang, dengan abunya, pinggang selalu tak enak. Nah, rasa, wah, seluruh badan berdunyut. Syukur. Sakit lah. Wah, tahu dia pandai lah ya. Tak ada sakit. Dia terkejut lah, lari lagi. Pandai lah dia, apa pun tahu. Bahasa kanak-kanak. Apa? Rehat dulu lah, tumpah abang sikit. Wah, ketat dah semua. Relax, turun, naik. Tidur tangan saya ada ini dia. Wah, apa ni? Uyo, letih lah. Uyo dengan bunyi piap-piap. Tarik tengah, piap. Piap. Asyik. Masuk. Leher sikit, mari. Neneng. Asyik. Ada sakit kepala? Oh, ada juga. Sakit belakang bahu. Ini pop-pop. Ini sweater tadi. Ini tak bagus. Sakit tu ini. Tunjuk. Ini pun okey. Sebelah sini saja. Okey, relax. Turun. Naik. Tidur. Ini dia. Sebelah sini. Wah, ringan. Piap-piap. Tarik telinga untuk. Wah, kuatlah bunyi. Sama lagi, sama. Geram. Kuyo dia so pelajar, dia senyum tu, dia senyum lagi so. Sakit belakang, berdiri sekejap. Apa? Tengokkan sini, ini nombor tiga. Sakit tu. Ini nombor empat. Ini nombor lima. Wah, sakit pinggang tu. Ini dia, tak seimbang. Relax. Dua tangan. Dekat telinga. Wah, macam keropok lah dalam. Wah, prok. Sekarang cek balik. Nah, ini nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Tekan kuat. Dua. So, kurang. Tiring. Sama. Enak. Saya dah terbesar lagi. Ah, okey. Mana? Sini sakit. Oh, tumi. Okey. Oh, dah. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga kali pergi. Tapi pun tak jalan.
Faham. Pagi-pagi lah, sentuh. Oh. Macam vampire. Kena pakai kasut tebal. Yo. Halo, halo, test one, test two. Ha, test one, test two. Okey, tengoklah pasal pelentang. Sebelah mana? Kiri kanan. Cek sebelah. Ha? Tengok ada? Ini salah 2 jam. Okey, ini tengok. Ini nombor 1. Ini 2. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. 8. 9. Tengok saya cucuk. Ini semua. Sini tak ada kacau. Sini kalau tak ada kacau, dia punya spur. Tak, ini kaki tak masalah. Cuba tengok kaki sebelah. Ha! Kanan. Cek-cek. Ha? Dia ada 9. Tempat ini 1. Oh. Tengok. Ini 1. Sakit lah. Ini 2. Wah, banyak lah. 3. Sedikit lah. Ini sedikit lah. Ini 4. Ini 5. 6. 7. 8. 9. Nah, ini dia. Ini. Banyak. Banyak. Confuse. Awak ada 3 biji tau. Satu biji pun soal mau pengsan tau. 3 biji tak boleh tahan. 3 biji tau. Oh, yeah. Good luck. Sebab okay. Dulu di water dulu saya kena. Catu lah, Tom. Bukan. Saya mau jadi dulu. Saya pergi ubat. Saya makan-makan dia hilang. Tapi ini dah 3. Dah tak boleh hilang. Tak boleh hilang. Biasa kenapa boleh macam ni ya? Makna tulang belakang tak seimbang. Atau kasut dah makan sebelah. Abangnya kasut tengok tapak kaki ya uyo makan satu belah maknanya ni. Abangnya masalah ini nombor 1 ini 1 biji. Ini nombor 2. Ha. Ini nombor 7. Okey. Test 1, test 2, test 1, test 2. Ah okey mic. Masuk skru, skru so long. Okay. Sakit leh. Sakit sampai masuk hati yo. Oh yo, saya takut sekali sebab selalu sakit. Bangun pagi ya, turun nak pergi tandas so, yo, nak fikir dulu. Macam mana pergi. Ah, pijak perlahan nanti lepas 5 minit ah dia okey. Ha ah, ngang. Okey. Duduk atas kursi bersama lah. Ah, kalau tidur 1 jam atau setengah jam? Oh. Fikir bangun yo kaki yo. Spur. Okey, sekarang saya check back lah. Ah, dia ada sikit 3 lubang. Nah, ini yang pertama. Ah, so kurang eh. Ini kedua. Bagus. Ini nombor 8. Okey. Sedikit lagi. 1. 2. 3. Tahan. 4. Siap. Cacat balik lagi. Sudah putus. Ah, itu punya spesial putus. Tapi ya, ini 2 minggu mesti mau jaga. Jaga apa? Jaga makanan. Jangan makan kalsium, protein, susu, cheese, mentega, dia yang glukosamin, kalsium pil, tak boleh makan dulu. Protein, kurangkan. Sebab kalau makan nanti dia tumbuh balik. Sekarang suat patah dia punya dia tulang muda, bagi dia lincin balik. Kalau lincin balik, jaga makanan. Keduanya, jangan duduk kaki sendiri. Biasa, ini spur.
macam ni duduk kaki sendiri lama, dia akan sengit, dia akan apa, kedua tengok tapak kaki, tengok makan satu sebelah, kalau uyu makan satu belah banyak, selalu matukah, kalau bukan dia punya foundation so lari. Ketiganya dekat rumah mesti nak pakai macam kasut selipar dalam. Kalau rumah ada marble, ada pakai tebal. Kalau bukan susah. Sekarang suara kurang. Ini tak masalah. Ini dia ada, dia ada 3 biji, ini 1 biji. Nah, suara kurang. Ini nombor 2. Ini nombor 8. Sakit berlainan dengan. Macam ais kacang. Gulam. Gulam Melaka dalam. Okey, sekarang tidur balik lagi. Tengok tadi cucu-cucu tengok semua ada lari tak? Tadi semua jam lah. Semua jam. Okey, cek-cek balik. Ini tuyo masih dalam ada jam. Jadi ini. Bagus. Ini bengkok. Ini dekat. Bagus ni. Ini pun suasa seimbang. Okey, duduk balik pandang sana. Cek-cek. Satu. Dua. Tiga. Dua tangan, taras tangan okey lah. Kedua ini nak pun okey. Ketiga ni, silakan pancurkan ke atas ini pun susah enak. Kepala ni nyok nyok, kita ke kiri nyok nyok, kita ke kanan nyok nyok. Berdiri aja punya pelvis. Pandang sana. Ini nombor 3, 4, 5. Sakit berlainan. Bagusnya. Ayo, mari kita bergambar. Kenang dan kenang. Balik lagi dia. Dia mesti angkat. Hakim masuk tak? Hakim. Oh, sabun mau. Tadi bangi. Oh ya, macam mana kena saya? Anak saya. Oh. Dalam Facebook juga. Okey. Sebab belajar TikTok, Sebab saya dah memang lama sakit. Saya ingat 10 tahun dah. Wah. Saya pergi urut semua. Semakin lama semakin macam ni. Tak ada tenaga. Ya, cuba kita lihat sini. Dia masalah ni. Bau. Bau. Dia kita pergi dua-dua. Terus. Minggu lepas terus booking terus. Sehat-sehat. Sekarang pun minta, sekarang minta pergi. Okey. Nah, boleh. Nah, sekarang cek-cek ah. Oi yo. Ini tutup. Tengok ini. 1 2 3. Agak rapat. Maknanya seimbang solus. Kakak punya tangan tengok lagi. Sekali. Yang penting dia sebelah kiri. Ini tangan naik ni. Sebelah sini. Dan ke belakang. Okay. Nanti bagi ambas dia. Ya. Semua suasa imbang. Tapi nak jagalah. Ha? Jangan angkat berat dulu. Jangan angkat baby dulu. Ha? Memang tak angkat rambut. Kalau tenang, wah pun pengsan. Mau muntah. Kena duduk. Cucu datang. Cop. Lompat ya. Tak, biasa takut ada kadang-kadang lagi dia. Tarik ke belakang, tarik yuk. Cop, lari lagi. Sihat-sihat. Nanti Hakim akan ajar sikit latihan. Enak oh? Enak oh? Cepat sembuh oh? Iya. Silakan. Terima kasih. Belum siap. Letak ubat. Ha. Tapi tau? Jangan. Bye-bye. Bye-bye. Chris Leo.